Ya, Teh. Penerimaan, nah gitu kan, pakai banner itulah ngajinya malam. Mana ada anak ngaji malam, nggak bisa. Jadi akhirnya ya berhubung Jakarta Pusat belum ada, jadi kesulitan juga cari guru yang bisa membantu. Ya akhirnya jadi milih lah gitu ya, milih. Ya sudahlah, memang nggak bisa. Saya sudah nyoba, sebetulnya sudah mencoba mengkompromikan waktunya ngajar ngaji tiap hari Sabtu Ahad. Dewasa saja ya nggak bisa-bisa. Nah, akhirnya saya memutuskan itu yang diceritakan Pak Yusuf ya, Kiai Yusuf. Tapi ada loh, ada di Jakarta itu namanya Pak Saiful. Pak Saiful itu kalau saya tahu kenal beliau kocak gitu. Sementara saya fokusnya itu di lembaga. Di lembaga itu ada apa? Ada mengatur kelas, mendata murid. Menunjuk siapa gurunya, kemudian menaikkan jilid, lebih ke aplikasi lembaga ini. Apa ini? Nomor. Nah, kalau nomor biasanya pakai logbook kan, urutin. Ya udah itu komputer udah ngerti gitu urutannya, udah siapin komputer gitu. Jadi saya nggak punya logbook penomoran, otomatis ini nomornya. Begitu saya klik terbitkan surat ini, sudah dikasih nomor sama dia. Format-formatnya. Nomor, bulannya apa nih, formatnya garis miring internal itu kan. Kemudian ada kode korcamnya kan. Nah, tahunnya sudah bisa milih korcam yang sudah pakai kiraati. Ya. Kita coba aplikasinya.